Ini lengan ayunnya posisinya goyang ya. Jadi kalau dibawa nikung gelegel-gelegel ya. Kayak ikan ya Mas Edi ya? Ikan apa Mas Edi? Ikan suara. Oh, kita gantinya. Ternyata bearingnya ini bisa dilepas satunya. Satunya enggak bisa. Nah. Nih guys. Nih, no. Udah rusak guys. Oh iya. Cara melepas. Terus cara melepasnya asroda apa ini? Pakai asroda apa ini? Asroda depan piston. Oh ya. Jadi kepalanya dimasukin. Hajar. Bebek. Bebek. Yes. Oh, motor bebek lah ya, Jupiter apa tuh ya. Nah, dorong. Enggak juga, boy. Enggak apa-apa. Kurang pas. Keluar, Ed. Keluarkan. Tuh, montrot ya. Ya, ininya pas nih. Jadi diameter ini sama ini dia ketemu. Oh, gitu ya. Jadi masuk ya? Masuk. Oh. Tapi dalam enggak itu? Enggak. Ya. Dalam beda lagi ya. Jadi dia tidak akan merusak ini nih. Oh iya, bosnya ya. Oke, terima kasih Mas Edi. Iya, sama-sama. Jangan lupa like and subscribe. Pas dulu. Nah, kita mau masangnya ini. Nah, kita kasih pelumas sedikit. Apa ini masangnya? Oke, asroda juga. Langsung bisa kalau masang. Oke. Perlu dipanasin enggak? Enggak ya? Tidak. Oke. Pastikan lurus. Cukup. Sandulit cukup ya, enggak usah banyak-banyak. Dua carat aja. Jadi kalau enggak banyak-banyak, teman-teman, sandulit terus digebuk pelan-pelan, awas miring. Nah ini bosnya baru ya, anak buahnya masih lama. Oh ini bekan nang apa ya, rembek nanti mas bekan nang Persyaratan. Iya. Oke, kita pasang kodenya apa tadi kodenya? 3C1. Oh, 3C1. Sama ini kodenya 3C1 ya, Vixen lama. Walaupun motornya 1PA ya, 1PA. Iya, 1PA. Ya, sama. Ayo, pasang Mas Edi. Terus. Masukinnya dalam ya. Jangan nanggung. Itu kotor banget itu, bersih dulu itu. Kita pasang ke sasisnya sekarang. Jangan lupa rantainya. Kalau rantainya lupa dipasang, cepat lepas lagi ya. Pengerjaannya cepat, tapi bukan pasangnya yang susah. Goyang. Hai.